Selamat siang Amerika, selamat malam Indonesia. Kemarin cuaca udah enakan, udah gak bersalju, tapi memang masih dingin. Udah enak-enak jalan, tapi hari ini salju lagi nih, si Putih nongol lagi. Malas keluar kalau udah nongol begini si Putih. Tapi aku di telepon dikasih tahu, katanya di tempat tinggal kita yang lama itu, aku ada paket di sana. Paket apakah itu? Ikutin terus ya. Malas sih pergi. Keluar tapi mau bersihin salju dulu. Capek deh mau keluar, cuma ini depan rumah bersalju, suruh si yang tua nih sana si Kenneth. Kasihan Kenneth sama bapak bersihin salju sebelum kita pergi. Nyangkul nih, nyangkul. Nah, sekarang kita udah memasuki kompleks rumah yang lama. Ini tempat belanjanya anak-anak 7-Eleven. Tuh, kita tinggal di rumah sini tuh sekitar 6 tahun yang lalu. Terus setelah 6 tahun, saya diberitahu tadi pagi katanya ada paket, 4 lagi paket. Tuh bingung kan, kok ini gak, perasaan gak pernah mesen barang pakai alamat rumah lama, kok tiba-tiba ada paket dari di rumah lama. Tuh membingungkan tuh. Sebenarnya gak mau keluar karena sangat bersalju, tapi karena penasaran nih paket apa, ada 4. Jadi terpaksa ya keluar rumah juga. Bernostalgia lokasi rumah. Ini rumah baru ya. Ada rumah baru di situ. Cuma penasaran ini apaan. Gak mungkin pesanan dulu. Kiriman dari mana? Pakai perahu kirimnya. Nah, ini dia nih, 22nd place. Di sebelah situ tuh sekolah. Nah, ini bukit ini rumahnya. Ini bukit tempat anak-anak suka meluncur kalau bersalju begini. Oh, udah ada pagar tuh. Oke. Ya, sampai.
Dah. Sudah? Sudah. Sudah pakai. Buka coba bukanya. Ini unboxing dalam mobil. Unboxing dari dalam mobil. Oke. Okay. Okay. Ini dari Cina ya. Tapi ini selama sekali ya di order. Baru datang. Mungkin pakai perahu ini kali. Oke. Okay. Sekarang pulang ke rumah. Bela-belain itu berapa mas? Bela-belain dari rumah ke sini itu 40 menit. Bela-belain 40 menit ke sini nih. Cuma ngambil teko begini. Ada empat bungkus tuh. Unboxingnya dalam mobil. Oke. Okay. Sekian dulu vlog kali ini. I'll see you next vlog. Ciao.